Halo teman-teman Pustaka Alam, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas hewan yang penuh dengan keunikan dan misteri, yaitu kura-kura. Dari daratan hingga lautan, kura-kura memiliki banyak cerita menarik yang bisa kita pelajari. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Kura-kura telah ada di bumi selama lebih dari 200 juta tahun, menjadikan mereka salah satu hewan tertua yang masih hidup hingga saat ini. Mereka telah menyaksikan dinosaurus datang dan pergi, dan terus bertahan hingga hari ini. 1. Fosil tertua. Fosil kura-kura tertua yang ditemukan berasal dari periode Trias, sekitar 220 juta tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa kura-kura sudah ada jauh sebelum banyak hewan modern muncul. 2. Perubahan fisik. Selama jutaan tahun, kura-kura telah mengalami beberapa perubahan fisik yang signifikan, termasuk perkembangan cangkang yang kuat untuk perlindungan. Pertanyaan, menurut kalian, apa rahasia umur panjang kura-kura di alam liar? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kura-kura terdiri dari berbagai jenis dengan adaptasi unik masing-masing. Mari kita lihat beberapa jenis kura-kura yang paling menarik. 1. Kura-kura Galapagos. Kura-kura ini adalah yang terbesar di dunia. Bisa hidup lebih dari 150 tahun. Mereka memiliki leher yang panjang untuk mencapai makanan di pohon yang tinggi. 2. Kura-kura Kotak. Kura-kura darat ini memiliki cangkang yang bisa menutup rapat untuk melindungi dari predator. Mereka memiliki pola cangkang yang sangat indah dan beragam. 3. Penyu hijau. Penyu laut yang sering ditemukan di perairan tropis dan subtropis. Mereka memiliki kebiasaan unik untuk kembali ke tempat mereka menetas untuk bertelur. Pertanyaan, apakah kalian tahu berapa banyak spesies kura-kura yang ada di dunia? Share di kolom komentar ya. Kura-kura memiliki adaptasi luar biasa untuk bertahan hidup di berbagai habitat, dari gurun kering hingga lautan dalam. 1. Cangkang kuat. Cangkang kura-kura terbuat dari lebih dari 50 tulang yang saling terhubung, membentuk pelindung yang sangat kuat. Cangkang ini tidak hanya melindungi dari predator, tetapi juga dari cuaca ekstrim. 2. Pernafasan yang unik. Beberapa kura-kura air tawar bisa menyerap oksigen langsung dari air melalui kulit mereka, memungkinkan mereka untuk tetap terendam dalam waktu yang lama. Penyu laut bisa menahan napas hingga 5 jam saat mereka tidur di bawah air. 3. Migrasi jauh. Penyu laut dikenal karena migrasi panjang mereka, menempuh ribuan kilometer untuk mencapai tempat bertelur. Mereka menggunakan medan magnet bumi untuk menavigasi perjalanan mereka. Pertanyaan, menurut kalian, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi kura-kura selama migrasi mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kura-kura memainkan peran penting dalam ekosistem mereka. Mereka membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan berkontribusi pada kesehatan ekosistem. 1. Penebar benih. Kura-kura darat membantu menyebarkan benih tanaman melalui kotoran mereka yang membantu pertumbuhan vegetasi baru. 2. Pengendalian populasi. Kura-kura pemakan serangga membantu mengendalikan populasi serangga dan hama. 3. Habitat laut. Penyu laut membantu menjaga ekosistem terumbu karang dan padang lamun tetap sehat dengan memakan alga dan rumput laut berlebih. Pertanyaan, bagaimana menurut kalian, apa dampak yang mungkin terjadi jika populasi kura-kura terus menurun? Share di kolom komentar ya. Sayangnya, banyak spesies kura-kura yang terancam punah karena berbagai faktor, termasuk perburuan ilegal
Beberapa upaya yang dilakukan untuk melindungi kura-kura termasuk pembuatan cagar alam, program penangkaran, dan kampanye kesadaran masyarakat. Dukungan kalian bisa membantu upaya ini dengan cara sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mendukung organisasi konservasi. Pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi kura-kura dan habitat mereka? Beritahu kami pendapat kalian di kolom komentar. Berikut beberapa fakta menarik tentang kura-kura yang mungkin belum kalian ketahui. 1. Kura-kura bisa tidur dengan mata terbuka. 2. Penyu hijau bisa melakukan perjalanan hingga 2000 km untuk kembali ke tempat bertelur. 3. Kura-kura memiliki kemampuan untuk mengenali wajah manusia dan bisa menjadi sangat ramah dengan pemiliknya. Pertanyaan, fakta mana yang paling mengejutkan buat kalian? Share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini tentang kura-kura. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Pustaka Alam. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin kami membahas topik lain, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman Pustaka Alam.